Kita bersama dengan rakan tugas kita dari daerah Temburong, Nahdlatul Ayum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keadaannya ni di hujung minggu? Sehat? Alhamdulillah, sehat sejak pada pagi ni ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kita diharapkan. Dan juga Nahdlatul, di kawasan di daerah Temburong bagaimana? Mungkin ramai pengunjung daripada daerah-daerah yang lain? Ya, betul sekali. Seawal pagi tadi sebelum ke studio RTB, saya sempat juga melihat ya, banyak kenderaan yang berkunjung dan terutama di kawasan tamu ya, ramai sudah orang awal pagi tadi. Oh, amat menarik sekali. Mungkin kami pun akan berkunjung ke daerah Temburong, insya-Allah. Jadi terus saja kami serahkan pada Nahdlatul Ayumi untuk mengongsikan informasi dan maklumat dari daerah Temburong. Silakan. Baik, terima kasih rakan kita berdua di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat berhujung minggu juga kepada bis kita yang mungkin merancang untuk berkunjung ke daerah Temburong. Selamat datang kami ucapkan kepada bis kita kerana banyak tempat-tempat menarik ataupun tempat-tempat makan yang boleh dikunjungi di sini. Ya. Dan mudah-mudahan kepada bis kita yang untuk merancang ke daerah Temburong mencari apa yang bis kita inginkan tercapai ataupun bis kita dapat cari ya, di sini. Dan juga kepada bis kita semua, juga kami mengharapkan apa jua kegiatan ataupun urusan yang akan bis kita laksanakan di hujung minggu ini, semoga segalanya berjalan dengan lancar hendaknya. Dan seperti sebelum kita mengongsikan maklumat semasa, kita juga ingin kongsikan keadaan cuaca terlebih dahulu di daerah Temburong. Alhamdulillah cerah saja pada pagi ini dan insyaAllah cuaca yang baik ini akan melancarkan lagi apa juga kegiatan ataupun urusan bis kita sepanjang hari ini, insyaAllah ya. Baik, kita akan kongsikan terlebih dahulu maklumat semasa di sini, terutama sekali kepada para ibu bapa yang ingin mendaftarkan anak-anak bis kita untuk menyertai kelas Al-Quran dan Mukaddam, masih lagi dibukakan ya, sehingga pada 30 Disember 2021 ini, iaitu tertakluk dengan penularan wabak COVID-19 yang melanda di negara Brunei Darussalam. Kepada para ibu bapa yang belum lagi mendaftarkan anak-anak bis kita untuk menyertai kelas Al-Quran dan Mukaddam, bolehlah menghubungi di setiap masjid-masjid surau ataupun balai ibadat di mana anak-anak bis kita akan mengikuti ya, ataupun memasuki kelas tersebut. Dan syarat penerimaan bagi kanak-kanak yang akan menyertai kelas Al-Quran dan juga Mukaddam ini hendaklah berumur 6 tahun, iaitu pada 1 Januari 2022 ya. Baik, seterusnya sudah kita akan beralih pula untuk menyaksikan satu bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini. Berkata kita terus saja saksi bersama dengan tinjau rakan tugas kita Siti Izawati. Kita saksi bersama. Kuih tat merupakan antara kuih kegemaran ramai, baik dibuat saja-saja untuk makan sendiri ataupun boleh dijadikan untuk menjana pendapatan. Sebetulnya, banyak cara untuk menjana pendapatan sampingan walau hanya dari rumah sahaja. Apa yang penting, kegigihan berusaha dan tidak cepat berputus asa. Apatah lagi, memulakan sesuatu perniagaan secara dalam talian memang memakan masa yang agak lama dan memerlukan kesabaran yang banyak. Pendekatan kami pada kali ini bersama Dayang Jainatul binti Haji Mat Jahari, 28 tahun, merupakan salah seorang lepasan pelajar di College University Perguruan Agama Sri Begawan. Sementara menantikan sebarang pekerjaan tetap, beliau tidak mensia-siakan masa yang terluang, memanfaatkan kemahiran yang ada pada dirinya dalam pembuatan makanan seperti mini falova, pelbagai jenis buko dan mengembangkan lagi perniagaannya dengan menjual kuih tat adalah satu rezeki anak. Kita dengarkan bila beliau mula berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini. Saya berkecimpung dalam bidang keusahawanan ini pada mulanya saya hanya ingin mengisi masa lapang dan menambah pendapatan sahaja.
sementara berusaha dan menunggu rezeki pekerjaan yang tetap. Jadi saya fikir-fikir ada baiknya saya mencuba dan melatih diri saya ni dalam bidang pembuatan kuih secara perlahan-lahan dan secara kecil-kecilan sahaja. Jadi saya mulakan dengan kuih tart. Inspirasi saya dalam usaha berniaga tart ini adalah kakak saya sendiri, yang mana saya banyak menimba ilmu membuat kuih anerahnya. Dan selain itu, saya juga belajar melalui YouTube untuk mempelbagai jenis tart. Membuat dan menjual tart ini bukan sesuatu yang baru bagi saya, kerana dalam tahun 2018, sudah pernah turut berjual tart masa menangani perlindungan berjual sate di depan rumah. Tapi masa itu cuma satu jenis tart sahaja yang saya jual, iaitu tart durian putih. Alhamdulillah, hari-hari habis terjual. Tapi saya berhenti pada tahun itu juga. Kan dijadikan cerita, tahun ini dalam 4 ke 5 bulan lepas, ada ahli keluarga yang meristak yang dah berjual tart durian lagi. Jadi saya pun berfikir ada baiknya jual sementara menunggu-nunggu rezeki kerja, dan dari debat apa-apa, baik saya cuba dulu mana tahu atur rezeki saya. Jadi saya mulakan perlahan-lahan. Alhamdulillah setakat ini mendapat sambutan yang baik daripada pelanggan, terutama tart durian putih dan tart coklat ini. Beliau rasa bersyukur selepas melihat sambutan amat menggalakkan. Beliau merasa ini satu lagi peluang baharu untuk dipegang dan boleh dikatakan rezeki anak. Malah model yang digunakan juga cukup berpatutan, walaupun perniagaan pada masa ini hanya dilakukan dari rumah sahaja. Untuk cabaran, alhamdulillah setakat ini belum ada cabaran yang rumit lah. Adalah yang kecil-kecil sahaja, macam kita ni masa ni bukan senang kan jalan-jalan jua, pasal ingau jua memandangkan saya ada anak damit. Jadi indah berani kan berjalan-jalan mengagak ke tempat-tempat yang ramai orang tu. Tapi alhamdulillah semuanya dipermudahkan. Perancangan saya untuk masa depan, saya ingin mempelbagaikan lagi jenis tart yang kan dijualan ni secara perlahan-lahan, dan saya harap makin luas lagi rezeki ke depannya ni. Dengan adanya sokongan dari keluarga, membuatnya yakin untuk mencuba sesuatu yang baru. Menurutnya, selagi ada peluang, rebutlah. Rezeki setiap manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang paling penting, memulakan hari-hari dengan kata-kata positif, kerana apa yang keluar dari mulut kita adalah satu doa. Ya, dan itulah tadi ya, tinjau rakan setugas kita Siti Zawati mengenai aneka tart bersama dengan salah seorang peniaga yang menjual pelbagai aneka tart. Dan alhamdulillah ya, jika kita lihat pada ketika ini juga ramai anak-anak muda berani untuk mencuba ataupun menceburi bidang perniagaan pada ketika ini. Apapun, kita mengharapkan semoga para peniaga kita, sama ada peniaga kecil ataupun sederhana, akan terus maju jaya dalam perniagaan mereka ya. Jadi sudah dengan bahan itu, setakat ini saja pertemuan kita menerusi rampai pagi dari daerah Temburung. InsyaAllah kita akan bersama lagi esok membawakan perisian yang lain pula dari daerah Temburung. Seterusnya saya serahkan kembali bersama dengan rakan kita di Bandar Sebegawan. Silakan.